bakal jawab pertanyaan dari kalian semua yang udah ngirim pertanyaan di kita via Twitter pakai hashtag LOVEandGirls. Kiki, check it out. Sebenarnya LOVE itu artinya love. Iya, karena singkatan gitu kayak LOV gitu. Jadi kayak love gitu. Itu pelesetan aja dari love gitu. Iya, pasti awalnya kita ngerasa sedih sih ya, karena kan kita biasanya berempat, terus tiba-tiba kita kan udah kayak keluarga, ngerasa kehilangan tuh pasti. Tapi kan ya, kita seiring berjalannya waktu, kita juga lama-lama juga terbiasa dengan bertiga gitu. Stevi, urutannya Stevi, aku, kalau Casey nggak bisa makan pedas, nggak bisa banget gitu. Jadi cuma aku sama Stevi aja. Semuanya suka sih, kita kan cewek jadi suka ngoleksi barang. Kalau Stevi suka ngoleksi? Parfum. Kutas. Krik. Buku. Oke. Ya dia buku. Karena kita musuhan. Iya, kita musuhan. Kita musuhan banget. Kita jadi enggak pernah share foto gitu. Kita ada jarak di antara kita. Enggak, deng. Ini buat kalian semua yang nanyain kita di sosial media, apakah aku sama Stevi itu berantem? No. Kita itu enggak sama sekali. Masa harus share terus sama Salsen terbosan? Makanya bukan kan malah gitu. Lagian kan aku sama Stevi enggak 24 jam setiap minggu ketemu. Sama. Jadi juga kalau enggak setiap ketemu juga enggak yang kayak ah kita foto buat share enggak gitu. Tapi walaupun kita enggak share foto bareng bukan berarti kita berantem, begitu pun juga Casey. Yes. Apa guys? Haters. Orang yang cuma cari apa? Sensasi. Haters, kalau menurut aku haters itu orang yang enggak mampu, karena sometimes mereka pengen jadi kita tapi mereka enggak bisa, akhirnya mereka kesel dan bakal kayak ngata-ngatain kita dan gitu. Pasti mencari kesalahan kita terus walaupun kecil dibesar-besarin gitu. Lagian kan belum tentu juga mereka itu bisa ngurusin hidup mereka. Kalau mereka enggak bisa ngurusin hidup mereka, kenapa mereka udah ngurusin hidup kita? Betul. Secepatnya. Doain aja deh pokoknya ya kita. Kita juga lagi ini sih lagi nunggu, lagi proses aja semuanya. Pokoknya doain aja. Soalnya kita juga lagi mau ketemu produser kita lagi. Insyaallah entar secepatnya ada lagu baru lagi. Betul. Kalau berantem. Berantem sama siapa? Sama kita. Oh, berantem. Oh, setiap hari sama mereka. Kalau berantem tuh pasti kalau setiap ketemu berantem terus. Soalnya kita tuh kayak pasti kayak apaan sih? Apaan tapi sih? Berantemnya tuh bukan berantem, bukan berantem yang beneran kayak musuhan berapa hari, kita cuma yang kayak bercanda. Tapi 5 menit ada yang baper. 5 menit kemudian juga udah. Ada yang baper. Jadi kita pernah nyanyi di waktu itu on air di salah satu acara di TV. Iya. Terus kita ditarik sama fans, pung jatuh. Kita pokoknya kita bertiga udah pernah ngerasain semuanya jatuh dan dicakar, ditarik. Dan yang lebih lucu lagi pas aku ditarik, Stevi narik aku dari belakang, Casey narik aku dari belakang. Jadi kita kayak ketiga. Tapi kita sambil aja jadi kayak lucu deh. Lucu sih. Iya. Respons aku suka banget sama petai dan jengkol. Aku tahu itu agak menjijikan buat kalian yang nonton, tapi itu enak kok, bener, apalagi petai di sambal. Yalah, kita kan harus mencintai makanan Indonesia. Betul. Suka. Iya, suka dua-duanya. Dulu dia gak suka, tapi sekarang jadi suka. Iya, dulu gak suka. Really, kamu suka? Iya, soalnya kan enggak, kan dulu kan kan Oke, next. Oke, coba kayak gitu kan, tapi sekarang udah mulai biasa. Mike, lu. Mike. Lu. Barang apa ya? Kalau buat pas perform kita enggak bawa apa-apa ya sih. Paling baju. Loh, bawa sayang. Yang kita bawa pakai. Kalau seandainya kita enggak mau ngasih mereka gift sih kita enggak bawa apa-apa. Betul. Cuman yang harus dipegang aja. Yes. Tante Tina. Tante Tina majalah Girls. Yang lagi ngasih pertanyaan ini. Jangan-jangan di pikiran kita kan. Aduh, siapa ya? Enggak ada sih. Om Hendra yang lagi megangin boom. Saya semua yang ada di sini saya terlintas pikirannya. Kalau misalnya mau lihat kameranya mau diputer, itu semuanya yang saya pikirkan. Kapan yang lagi terlintas di pikiran kamu? Boy. R. Salsa sama Stevi. My baby. Casey. Kok gua? Sumpah dia tuh dimana-mana, sumpah dia dimana-mana foto. Udah foto dia tuh banyak banget, banyak banget. Soalnya lagi bosan ya, udah foto aja kayak. Kalau aku jadi dia tuh bosen mulu tiap hari deh. Kalau aku foto dihapus. Foto dihapus, Stevi juga jarang-jarang. Kalau dia suka foto mulu. Yes. Untuk LOVE-nya belum go international. Belum album. Belum nyampe ke album. Terus belum main film bareng. Belum.
bahkan holiday bareng keluar aja belum, ya kan? Iya, kita pengen banget ke pantai dari dulu, nggak mungkin terjadi. Tahu nih, parah banget. Ya, kok nuduh lah ya ke gue doang tadi? Yaudah, ya, silu. Tiga-tiganya ribet deh kayaknya. Kayaknya aku deh. Siapa? Gak tau sih, aku gak ribet sih. Kak Angga yang paling ribet siapa, Kak Angga? Tiga-tiganya sih. Tiga-tiganya sih. Sama Kakak gak ada yang ribet sih sebenarnya. Apalagi aku tuh pendiam banget. Iya. Sebenarnya kita tiga-tiganya jahil, tapi jahilnya tuh beda-beda semua. Kalau Salsa paling jahil, dia sering banget nyubit orang. Emang dia jahil? Itu bohong. Aku suka nyubit-nyubit cancing gitu, kayak ah lucu banget. Kalau paling jahil itu Steffi, kalau yang jahilnya suka gabut gak jelas gitu nih. Iya, kalau Kezi tuh kadang-kadang suka ketawa-ketawa sendiri. Iya, ntar Kezi dia ngawak sendiri, dia ketawa sendiri. Oke, guys, mending ketawa daripada nangis, ya gak? Dia ngawak tapi dia ketawa sendiri, terus kita kayak, Kezi kamu ngomong apa sih gitu. Ya udah sih, oh jadi itu perasaan kalian selama ini. Oke, lanjutkan. Tips tampil cantik, yang pasti itu kalau kalian mau cantik, kalian harus cantik luar dan dalamnya. Percuma kalau keluarnya kalian cantik, tapi dalam kalian gak cantik. Gitu. Apalagi ayo. Terus harus selalu jaga penampilan. Be yourself. Iya. Jangan makeup terlalu menor. Iya, umurnya bawah umur. Natural aja di bawah. Iya, yang biasa-biasa aja. Kecuali untuk acara-acara tertentu yang harus menggunakan makeup. Abis itu. Ya, seperti itu aja. Ya, begitu lah. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah ngasih pertanyaan ke kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa beli terus majalah Girls dan baca terus majalah Girls. Yeah. Bye. Yeah, bye.